Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my YouTube channel IC Juni. Gimana kabarnya guys? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya, amin. Nah, alhamdulillah ya, liburan anak sekolah sudah tiba nih guys. Kalian mau liburan kemana nih? Untuk yang gak mudik, bisa banget kan kalian mengajak keluarga untuk berlibur. Jadi kebetulan kita mau ke Trans Studio Bandung. Yuk lihat ya keseruan kita dan bagaimana sih di dalam sana, apakah ramai atau tidak. Jadi guys, kebetulan kita emang akan review hotel yang berada di daerah Bandung. Nah, ini berangkat pagi-pagi banget karena takut banget macet ya, karena pas banget ini tuh orang-orang pada mudik guys. Jadi kita berangkatnya pagi. Ternyata jalanannya aman ya, di tol tidak macet, tapi emang ganjil genap gitu guys. Jadi di sini kita sampai mallnya itu belum buka, Trans Studionya masih tutup ya. Oke, nggak apa-apa, kita nunggu beberapa jam nih di sini, lumayan banget bisa ya istirahat dulu atau tidur dulu sebentar di parkirannya guys. Oke, lanjut ya, kita masuk. Udah buka nih guys, jadi di sini buka jam 10 ya, antriannya ada di lantai 2. Oke, lanjut aja, kita mau masuk nih, buru-buru main, udah gak sabar banget ya dekuin. Oh iya, untuk anak-anak di atas 1 tahun itu sudah dikenakan biaya full ya guys. Nah, untuk rate di sini itu harga normalnya untuk weekday itu 220 dan weekend 350-an ya. Nah, untuk harga itu relatif ya guys. Dia itu bisa berubah-ubah gitu loh harganya, tergantung promo saat itu ya. Untuk peak season kayak gini seperti lebaran kayak gitu tuh harganya nanti bisa naik guys. Sekitar berapa ya, satu orangnya 300-an lah pokoknya. Pokoknya kalian nanti lihat aja update-nya di Instagramnya Trans Studio Bandung ya guys. Pokoknya kalian lihat-lihat aja terupdate-nya, atau kalian juga bisa DM tanya ya untuk harganya berapa. Oh iya, kalian kalau misalnya nggak beli di loket, bisa juga nih beli di marketplace seperti Traveloka atau Travel Agent lainnya guys. Oke, lanjut, jadi kita mau naik Transcar dulu. Ini cari yang antriannya itu tidak begitu panjang dulu ya guys. Pokoknya pasti antriannya tuh kadang panjang banget, kadang enggak. Kalian boleh naik yang lainnya dulu biar enggak begitu antri. Oke, kita mau naik Transcar dulu. Jadi ini mengemudi mobilnya kayak mobil sungguhan gitu ya guys, bisa dicoba. Oke, lanjut lagi yuk. Kalian mau yang mana dulu nih, yang ekstrim atau edukasi? Jadi di sini ada wahana edukasi juga. Seperti ini, seru banget kan. Nah, ini tuh ada bacaannya, jika kamu berani sentuh aku. Wah, kayak gitu, seru ya. Jadi di sini tuh ada, pokoknya bagus ya untuk anak-anak. Ini belajar edukasi, dan kalian juga bisa merasakan langsung nih berinteraksi dengan hiu. Boleh kok dipegang karena dia hiunya masih baby, jadi aman, tapi tuh nggak boleh megang di bagian mulutnya ya, karena bahaya juga, nanti dikiranya kan mau ngasih makan kayak gitu guys. Jadi pegang belakangnya aja. Nah, ini untuk terapi ikan gitu. Nah, ini bagus juga nih untuk kesehatan ya, terapi ikan. Jadi tuh kayak
rasa kayak apa ya, kesetrum kayak gitu deh. Oke, yuk lanjut, kita mau ke dunia lain nih guys. Wah, seru banget. Ini tuh rumah hantu, kalian wajib cobain. Jadi sini tuh pakai kereta gitu. Pokoknya kalian kalau misalnya mau kesini tuh lihat yang antriannya tidak begitu panjang ya, biar semuanya kebagian guys. Nah, seperti ini dalamnya rumah hantu. Jadi ini videonya dikit banget karena takut juga kaget gitu kan. Sama dia, lumayan menegangkan sih ya untuk anak-anak guys. Kayak kereta juga kan? Kacamata 3 dimensi. Oh. Gimana jadinya, serem ya. Nah, ini untuk Sky Pirate. Jadi di sini itu naik kapal nih kayak gini di atas. Jadi melihat pemandangan yang ada di bawah nggak begitu kelihatan ya, karena banyak kabel kabel dan ini ya, tuh kayak gitu, bangunan-bangunan kayak gitu. Jadi nggak begitu kelihatan banget, guys. Nah, sekarang kita lihat yang ekstrim-ekstrim ya. Pokoknya di sini tuh nggak ada yang nggak teriak. Pokoknya semuanya teriak, pokoknya sampai pol guys. Ini tuh rasanya tuh jantungnya mau copot. Benar-benar kalian harus cobain sih wahana-wahana ekstrim ini, karena kalau nggak tuh percuma gitu ya udah masuk ke sini tapi nggak ngerasain. Pokoknya seru banget deh. Ini tuh benar-benar ekstrim dan memacu adrenalin Anda ya, kalian semua wajib cobain pokoknya. Nah, untuk vertigo ini ketinggian 50 meter guys. Nah, ini tuh benar-benar rasanya vertigo ya, pusing banget ya karena dibolak-balik. Ya Allah, ini tuh rasa benar jantung mau copot rasanya. Pokoknya seru banget deh, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pokoknya kalian harus cobain sendiri ya. Nah, ini juga ekstrim banget, kelihatannya aja ya kayaknya enak gitu ya, tapi pas udah naik mah aduh bener-bener jantungnya mau copot guys. Bener-bener rasanya, ih pokoknya seru deh, cobain aja ya. Oke, tenang aja, jangan khawatir, di sini juga ada carousel untuk anak-anak. Pokoknya ini dunianya anak-anak nih guys. Nah, tuh banyak banget kan, ada cangkir, tadi ada kuda-kudaan. Kemudian lanjut di sini juga ada mobil-mobilan, ada go-kart gitu yang mini, ada kereta. Jadi banyak banget sih wahana di sini dan kalian juga bisa cobain ini berkali-kali, boleh banget ya. Terus kalian mau naik yang wahana ekstrim itu sampai dua kali, berapa kali, pokoknya bisa banget ya. Dan di sini juga nggak cuman permainan aja, jadi ada sirkus kayak gitu, ada pertunjukan-pertunjukan di jam yang sudah dijadwalkan. Jadi ada jam 12, jam 2 kayak gitu, pokoknya nanti ada pertunjukan kayak gitu guys. Kalian bisa lihat petanya aja ya gitu. Oke, lanjut sekarang kita mau ngebolang-bolang adventure. Jadi di sini tuh kayak istana boneka gitulah ya. Jadi naik kereta, terus ada boneka-bonekanya di sebelahnya kayak gitu. Ini guys, nah ini anak-anak suka banget ya, karena tuh naik kereta, terus ada ya ada edukasinya juga sih, pelajaran ini Sumatera Barat kayak gitu, Jakarta atau daerah Padang kayak gitu deh. Pokoknya seru banget ya, kalian yang mau berlibur bisa banget nih cobain ke Trans Studio Bandung. Untuk harganya pokoknya kalian lihat update-nya di Instagramnya guys. Dan masih ada lagi, jadi sini ada playgroundnya, main bisa sepuasnya. Kalian jangan lupa bawa kaos kaki ya, biar nggak beli lagi. Kalau mau beli itu harganya Rp25.000 satu pasang ya guys. Nah, ini bisa didampingi untuk satu pendamping. Oke, ketika kita sudah main lapar, kalian bisa nih melipir ke mall. Di sini banyak makanan tuh, kalian bisa nikmatin makan
siang kalian atau mau sore mau malam di sini bisa banget ya guys. Oke, sekian dulu review kita kali ini. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dulu, like, komen dan nyalakan loncengnya ya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari IC Journey. Happy holiday guys, bye.